sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Profesor Robi Lukmono, PhD. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Roma 3 pasal yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Judul renungan pada sore hari ini yaitu Betulkah Saya Jahat? Membaca bacaan kita hari ini menunjukkan semua manusia adalah hitam dan jahat, sebab tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua menyeleweng. Pandangan terhadap manusia yang demikian disetujui oleh dokter jiwa yang bernama Sigmund Freud, seorang psikiater yang memberi kontribusi pada ilmu kesehatan mental di dunia, dan beliau menerima hadiah Nobel. Freud menyatakan bahwa hikmat manusia adalah jahat dan dipengaruhi oleh naluri atau insting, kebinatangan yang ada dalam dirinya. Kalau pandangannya terhadap manusia itu hitam atau gelap dan tidak ada seorang pun berbuat baik, maka kita juga diberi label jahat atau tidak pernah berbuat baik. Satu contoh pertanyaan Freud kepada kita di abad 21 ini, mudah mana orang berbuat baik ataukah berbuat jahat? Hoax mudah di-forward, korupsi, penipuan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pengedaran narkoba, penjabretan dan pembunuhan, peperangan terjadi di dunia ini lebih marak daripada usaha keadilan atau perdamaian. Tetapi, sejak awal kitab Kejadian mengatakan manusia dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi baik adanya. Jadi, dalam diri manusia, sejak Adam dan Hawa ada benih dan ciptaan yang baik. Memang, drama di Eden karena godaan ular manusia jatuh dalam dosa, sehingga gambar Allah menjadi rusak. Jadi, saya sebagai manusia adalah baik dan jahat. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak ingin dikuasai oleh kegelapan atau dosa, tetapi harus keluar dari kondisi ini menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, kampus, dan negara dunia. Caranya dengan mengembangkan hakikat kemanusiaan kita yang baik makin bertumbuh dan memerangi nafsu kejahatan atau kuasa gelap dengan bersandar pada tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, manusia di kampus yang setia kepada firman Tuhan dapat memancarkan kebaikan. Dan label yang diberikan oleh Rasul Paulus, sedikit demi sedikit dapat kita kikis dengan setiap perbuatan baik kita. Dengan terus mengingat dan memperlakukan bahwa takut akan Tuhan adalah awal ilmu pengetahuan, selama berjuang untuk menjadi baik karena gambar Allah adalah baik dan sempurna adanya. Dari bacaan ini, kita dapat merefleksikan bahwa manusia sejak semula adalah baik adanya. Berbuatlah kebaikan. Mari untuk mengakhiri renungan pada sore hari ini kita bersatu dalam doa. Tuhan, biarlah kami dituntun oleh Bapa untuk mengembalikan citra Allah yang baik dalam pribadi kami masing-masing. Di tempat, belajar, atau kerja, kita